Halo, saya dengan Dr. Nani. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan mengapa pada beberapa orang terjadi keringat berlebih seperti pada telapak tangan dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Keringat berlebih atau disebut sebagai hyperhidrosis merupakan salah satu bentuk keringat berlebihan pada tubuh yang berlangsung dalam kadar yang sering dan konstan. Berkeringat adalah cara tubuh untuk mendinginkan diri. Namun, pada beberapa orang justru berkeringat dalam jumlah yang berlebih besar dari yang dibutuhkan. Hyperhidrosis biasanya berada pada telapak seperti telapak tangan, telapak kaki, serta ketiak. Penyebab keringat berlebih atau hyperhidrosis berasal dari sistem pengaturan tubuh. Terdapat dua jenis penyebab keringat berlebih, yaitu hyperhidrosis umum dan hyperhidrosis vokal. Hyperhidrosis bersifat umum, dalam hal ini disebabkan oleh kondisi medis seperti menopause, kadar gula darah yang rendah, tiroid yang terlalu aktif, leukemia, dan pemakaian obat-obat tertentu. Hyperhidrosis vokal biasanya terjadi bila sedang mengalami stres. Tipe ini dihubungkan dengan faktor genetik sehingga belum kita ketahui penyebab yang mendasarinya. Cara-cara untuk mengatasi keringat berlebih. Mandi setiap hari, rajinlah mengganti kaos kaki, pilih sepatu dan kaos kaki yang terbuat dari bahan alami, pilih pakaian dari serat alami, cobalah teknik relaksasi seperti meditasi dan yoga sehingga dapat membantu Anda untuk belajar mengontrol stres. Sekian informasi dari saya, terima kasih banyak, happy Zep Life!